Iya, pemirsa Purwara TV, saat ini saya berada di Jalan Raya Wanayasa, di mana merupakan jalan arteri atau alternatif untuk ke daerah-daerah lain. Seperti bahwasannya apabila di sebelah kiri saya, Jalan Arteri Wanayasa bisa menghubungkan dengan Bandung via Sawit, Bojong. Kemudian apabila ke sebelah kanan saya bisa menghubungkan Bandung via Jalan Cagak dan Subang, pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwara TV, berjumpa lagi dengan saya Rafi Suguma. Kali ini saya berada di Situ Kahuripan Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Dan Situ Wanayasa ini merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Purwakarta tersendiri, dan sudah banyak orang tidak asing dengan Situ Wanayasa. Dan Situ Wanayasa terbentang kurang lebih dengan luas 17 hektar menurut info yang saya dapat. Dan Situ Wanayasa memiliki hubungan erat dengan sejarah Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang, di mana bahwasannya dalam santri dan dalam selawat yang pada masa itu adalah Bupati Karawang menempatkan pemerintahan pada zaman kolonial berada di Wanayasa, khususnya di pusat kota Wanayasa sebelum pindah ke Sindang Kasih. Jadi sangat erat hubungan dengan sejarah Kabupaten Purwakarta khususnya, dan Kabupaten Karawang yang dekat dengan Kabupaten Purwakarta. Selain sejarah dari pemerintahan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, Wanayasa juga memiliki kaitan erat dengan sejarah perniagaan kopi di Priangan, di mana pada masa itu kopi-kopi dari daerah Priangan atau Bandung dan sekitarnya singgah di Wanayasa, ditimbang, diolah dan sebagainya di gudang kopi di Wanayasa, di mana pada saat ini gudang kopi tersebut merupakan bangunan sekolah dari SDN 1 Wanayasa. Dan sebelum kopi tersebut diberangkatkan kembali ke daerah Pakuan atau sekarang kita sebut daerah Bogor. Ya, selain kaitannya dengan pemerintahan, kemudian kopi, Wanayasa juga ada kaitannya dengan perkebunan teh, di mana Wanayasa merupakan salah satu kebun percobaan teh pada masa kolonial Belanda. Dan salah satunya Wanayasa, dan antara lainnya ada Garut untuk kebun percobaan teh. Kemudian pada masa pemerintahan zaman kerajaan Pajajaran, Wanayasa salah satu sudah menjadi kerajaan, di mana menurut sumber yang saya dapat itu sudah ada kerajaan bernama Kerajaan Saung Agung dengan rajanya Ratu Hyang Banaspati. Ya, masih pada zaman Kerajaan Pajajaran, di mana Wanayasa tersebut merupakan Haiguai Pajajaran atau jalannya Kerajaan Pajajaran,
tidak lewat Cikeris, tidak juga lewat Ganda Soli, namun melewati antara alun-alun Wainasa dengan Situ Wanayasa. Dan Situ Wanayasa merupakan situ alam yang sudah ada sebelum Dalam Santri menjadi bupati pada saat masa pemerintahan sebelumnya.